dari Yang Lala Production. Untuk lebih jelasnya kita serahkan waktu dan tempat kepada Pak David. Silakan. Selamat siang. Siang. Oh, bantuannya. Kalau saya bilang selamat, jawabannya adalah semangat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Lebih keras lagi. Selamat siang. Selamat pagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk kegiatan ini membentuk lingkaran persegi panjang karena ruangannya tidak cukup ya. Silakan semuanya membentuk lingkaran elips persegi panjang. Bu, ya dipandu. Saling berpegangan tangan. Elips, bentuk elips. Iya, bentuk talua. Dilarang sampai ke laut ya. Tidak boleh ke laut ya. Ya itu man. Semuanya coba saling berpegangan tangan, lupakan jenis kelamin, utamakan kasih sayang. Pina, silakan Pak. Bagus. Silakan Anda pegang lembut dan mesra tangan orang di kiri kanan Anda. Untuk sampai sore hari ini, abaikan tentang perbedaan jenis kelamin. Utamakan rasa kasih sayang. Yang mau pindah boleh. Cek, lihat ibu. Cek. Ya, ini contoh yang baik ya. Ini contoh yang baik. Anak sama minantu. Yang mertua Irsat, yang mertua ibunya. Oke, coba pastikan semuanya saling berpegangan tangan. Satu keluarga besar BRI Kanca Painan. Oke, untuk pertama sekali berikan tepuk tangan yang meriah di atas kepala buat kita semua. Lebih keras lagi. Oke, terima kasih. Baik, sebelum memulai kegiatan ini, yang di ujung suara saya bisa dengar dengan baik? Bisa ya? Sini bisa Pak? Kasihan yang di ujung itu pancang adalah Pak. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai kegiatan ini, kalau kata orang Minang, datang tanpa muko dulu. Kita ada semacam seremoni kecil-kecilan atau pembukaan. Yang pertama yang kami hormati, Bapak Pimpinan Cabang, Bapak Arifan. Bapak Arifan yang mana ya? Bapak Ewa. Ya. Terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada kami, Biang Lala Adventure Indonesia, untuk mendampingi ibu bapak dalam kegiatan Outbound Fun Game kali ini. Baik, sedikit saja mungkin kita minta Bapak Arifan memberikan sambutan atau wejangan Pak ya, atau wangsit buat rekan-rekan BRI Painan sekaligus membuka kegiatan Outbound ini. Silakan Bapak Arifan. Tes
Yang kami hormati rekan-rekan dari Biang Lala, teman-teman bekerja Pak. Singkat kata, outbound kali ini saya menginginkan kita semua lepas kondisi kita, lepas jabatan kita. Kita semua satu, dan juga dalam outbound kali ini saya harapkan kebersamaan bisa kita wujudkan, bisa kita pupuk, kita bina, dan kami percayakan kegiatan outbound kali ini kepada teman-teman Biang Lala Adventure Indonesia. Dan secara simbolis ataupun ini waktu dan juga kesempatan, monggo silakan dikembangkan lagi. Kami pekerja berpainan insya Allah siap mengikuti semua kegiatan outbound yang akan kita laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Alifan, terima kasih. Ya, baik. Sebelum memulai kegiatan ini, saya yakin sekali Ibu Bapak semua sudah pernah melakukan kegiatan outbound. Pada intinya, istilah outbound diambil dari kata ketika sebuah kapal melepaskan diri dari tambatannya. Artinya kita akan mencoba untuk terbebas dari beberapa hal yang kita anggap tidak mungkin itu menjadi mungkin. Dan kita akan memakai media alam sebagai proses pembelajaran. Itu sekilas saja. Seperti air laut, saya mau membuat kesepakatan dulu. Berhubung kita dapat rezeki berdampingan dengan laut, kita akan siap untuk main air? Ya. Siap ya? Basah-basah? Ya. Oke. Ya. Ya. Salah satunya adalah berenang ke pulau yang kita bisa lihat di pojok sana. Dengan bantuan tabung aqua atau botol galon ya. Oke, baik. Kita dari Biang Lala Adventure Indonesia adalah sebuah event organizer yang khusus bergerak di bidang outbound training yang berasal dari Yogyakarta. Dan pada tahun 2009, IO kita mulai masuk ke daerah Sumatera Barat, Padang, sharing yang kepindahan saya ke sini dan teman-teman. Kebetulan, sebagai laki-laki bayaran, laki-laki panggilan, kebanyakan saya dipanggil dari BRI 1 ke BRI lain dan digilir dari FPK 1 ke FPK lain. Bahasa ya, Pak. Dan kita juga sudah bisa menyamakan irama dengan FPK BRI di mana kegiatannya cuma durasinya 3 jam. Pada dasarnya sebenarnya kita punya program minimal itu 1 hari. Tapi karena ini ada acara internal, kita mulai dari semenjak Kanwil Padang, kita mulai menyesuaikan. Terakhir kita bermain dengan teman-teman dari BRI Batu Sangkar 2 hari yang lewat di Puncak Ane Resort. Kebetulan Batu Sangkar sudah 2 kali dengan kita. Alhamdulillah sampai sejauh ini kita masih mendapat kepercayaan dari BRI. Dan ya, saya coba untuk sekilas saja mengenalkan teman-teman. Untuk pertama adalah Jack. Apa kabar Barry? Luar biasa. Ya, apa kabar Barry? Luar biasa ya. Berikutnya adalah Bung Caun. Apa kabar Barry? Luar biasa. Jadi kita punya semacam apa fungsional ya, atau job description ya. Ada teman-teman yang khusus untuk pendamping peserta, ada yang khusus untuk alat-alat. Jadi Bung Caun untuk di install alat. Berikutnya adalah Roni Tulang. Lagi. Biang Lala sering menyebut setiap hari itu pagi semua, Pak. Biar kita bisa menikmati kopi terus.
Jangan takut dengan panas, Bu. Ya, ibu-ibu itu aja enggak takut dengan panas. Ya. Ya, mundur lagi yuk. Mertuanya Irsad aja enggak takut dengan panas. Ya, Bu ya. Oke. Berikutnya ada Puja. Apa kabar, Ferry? Luar. Oke. Dan selanjutnya ada Ben. Ben. Ini si Ben. Hilang. Oh, ya. Dan yang satu ini cukup unik ya. Kami manggil, kalau memanggil dia tidak perlu pakai HP, cukup Bakal Kumayan, Pak. Bakal Kumayan Timur, Pak. Salman Batubara. Batak, Bu. Ya. Banyak akal tak akan kelaparan, Batak. Kita juga ada cewek-cewek. Yang pertama adalah Silpa. Berikutnya ada Dewi. Ini masih SD, Pak, kelas 3. Dan selanjutnya ada Rima. Dan saya sendiri, saya nama saya adalah Waang. David Waang, panggilannya adalah Waang. Itu jangan bilang kurang ajar ya. Jadi kalau orang nelpon saya, nyoba tanya, di mana Waang? Ambo bingung, kok Pak Den naik tanya atau Aden? Oke, inilah kita biar Adventure Indonesia. Kita punya kru 25 orang dan menyesuaikan dengan event-event berapa orang kita yang